Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Idul Fitri telah tiba. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan kenikmatan dan panjang umur serta sehat badan kita sehingga sampai pada Idul Fitri tahun 1438. Ada beberapa hikmah dengan perayaan dan syukuran kita menghadapi Idul Fitri ini. Yang pertama, pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, kita menyambut Idul Fitri ini dengan kegembiraan dan rasa syukur. Kenapa kita harus gembira? Karena kita gembira disampaikan kepada Idul Fitri. Setelah satu bulan penuh, kita melaksanakan ibadah puasa. Kita isi dengan amal-amalan soleh, dengan kegiatan-kegiatan ibadah selama bulan suci Ramadan. Dan hari ini, kita menyongsong hari kemenangan kita, yaitu Idul Fitri. Kita juga bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga sampai pada hari raya fitri ini. Kita hiasi kegembiraan kita dengan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri bukan berarti kita harus gembira dengan berfoya-foya, dengan segala sesuatu yang serba baru. Tapi mari kita renungkan, kita introspeksi, kita bermuhasabah pada diri kita karena kita sudah menjalani ibadah selama satu bulan penuh sebagai media kita untuk belajar dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, dengan Idul Fitri ini, mari kita mantapkan ketauhidan kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita mensyukuri Idul Fitri ini dengan menyampaikan takbir, tahlil dan tahmid, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, mensucikan Allah dan mensyukuri, memuji atas segala nikmat yang Allah berikan. Bergema di seluruh penjuru dunia, takbir, tahlil dan tahmid menunjukkan kita berkomitmen untuk meningkatkan ketauhidan, mengokohkan ketauhidan kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang ketiga, dengan perayaan Idul Fitri pada tahun 1438 ini, mari kita tingkatkan kepedulian kita. Karena di akhir Ramadan, kita mengeluarkan zakat fitrah dalam rangka meningkatkan kepedulian kita kepada sesama kita. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Islam adalah agama yang peduli, agama yang penuh dengan kasih sayang, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi sekalian alam. Kita umat Islam diwajibkan bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri kita dan meningkatkan rasa kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu dan kurang beruntung. Sehingga pada perayaan Hari Raya Idul Fitri ini,
kita semua dapat menikmati kebersamaan dengan mengonsumsi makanan dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa JEK TV yang dirahmati Allah, hikmah yang berikutnya adalah dengan Idul Fitri ini kita tingkatkan rasa persatuan dan persaudaraan antara kita. Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Karena kita tahu selama bulan suci Ramadan banyak kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kita sering mengadakan buka puasa bersama. Kita tarawih bersama. Kita juga melakukan tadarus Al-Quran bersama-sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Pada hari ini, pada hari yang fitri ini, mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita. Kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga kita umat Islam bersatu, di mana seluruh dunia kita sama-sama merayakan kebahagiaan Idul Fitri. Kita sama-sama membacakan takbir, tahlil dan tahmid, mengagungkan kebesaran Allah, menunjukkan Islam itu satu. Islam adalah agama yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Mari kita rayakan Idul Fitri ini dengan penuh kasih sayang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.